seorang bos mempekerjakan bawahannya. Tetapi seorang pemimpin mengilhami mereka. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Papua. Kepada Bapak Murjito Sasto dan Bapak Antonius Airbaba dimohon menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan diawali oleh Bapak Murjito Sasto. Selanjutnya Bapak Antonius Airbaba. Dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan Kepala Kantor Wilayah Papua. Apa beda pemimpin dengan bos? Gordon Selfridge, seorang pemimpin Departemen SOR yang besar, memberikan uraian yang saya sangat senang melihatnya dan sudah membagikan kepada saudara dalam beberapa kesempatan, khususnya pada saat pelantikan serah terima jabatan. Ini ada beberapa perbedaannya, antara lain, satu, saya ingatkan kembali, seorang bos mempekerjakan bawahannya, tetapi seorang pemimpin mengilhami mereka, memberikan ilham, memberikan inspirasi kepada bawahannya. Ya. Bukan menganggap anggotanya di bawah hanyalah sebagai labor, pekerja. Mereka adalah teman sekerja. Seorang bos mengandalkan power, kekuasaannya. I am a boss. Tetapi seorang pemimpin mengandalkan kemauan baik. The will to do good works. The will to lead. The strive to strive for excellence. Seorang bos menimbulkan ketakutan. Karena dia hold semua power di tangannya. Dan melakukan kepemimpinannya sebagai seorang yang sangat otoriter. Bos. Tetapi seorang pemimpin memancarkan rasa kasih sehingga dia mendapat respek dari bawahannya. Seorang bos mengatakan, aku, I did this, not you. Tetapi seorang pemimpin mengatakan, kita, we did this, we are going to do this. Kita harus mengerjakan ini secara bersama-sama. Karena seorang yang bekerja dengan solo, mengandalkan kesendiriannya, bukan seorang pemimpin yang baik. Dan tidak akan berhasil dengan baik. Untuk itu, sebagai seorang pemimpin yang menginspirasi, yang mengilhami, yang mengajak anggotanya bekerja bersama-sama, dan bekerja mencapai cita-cita bersama, akan lebih berhasil daripada seorang pemimpin yang mengandalkan akunya saja. Seorang bos menunjukkan siapa yang bersalah, tetapi seorang pemimpin menunjukkan apa yang salah. What have we done wrong? Apa yang telah kita lakukan bersama? Let's evaluate. Mari kita evaluasi. Rapat. Berikan pikiran-pikiran Anda to find solutions. Itulah seorang pemimpin. Tetapi seorang bos mengatakan, kamu salah. You did this. What the hell are you doing? Apa yang kamu lakukan? Tetapi seorang pemimpin akan menunjukkan, apa yang kita lakukan ini salah. Mari kita kerjakan dan perbaiki bersama. Seorang bos tahu bagaimana sesuatu dikerjakan. He knows what to do. Tetapi seorang pemimpin tahu bagaimana mengerjakannya.
Berarti dia turun ke bawah, bekerja bersama. Ini prinsip penting. Tidak hanya duduk di balik meja dan membuat perintah-perintah, tetapi dia juga tahu mengerjakannya. Seorang bos menuntut rasa hormat. Saya bos, harus hormat, harus ini. Akhirnya nanti di sekitar kita para penjilat semua, karena menuntut asal bos senang. Dan itu tidak akan menimbulkan kebaikan. Kesalahan ditutupi, pokoknya bos senang. Ya. Tetapi seorang pemimpin membangkitkan rasa hormat dari leadershipnya, dari kepemimpinannya. Orang menaruh hormat bukan karena ketakutan, bukan karena menuntut rasa hormat, tetapi what you have done as a leader, inspiring them, help them to do something together, akan menimbulkan respect, rasa hormat. Rasa hormat itu datang. That's a leader, not a boss. Seorang bos akan berkata pergi, tetapi seorang pemimpin berkata let's go, mari kita pergi, mari kita bersama-sama pergi. Tidak hanya cukup, mungkin perbedaan di sipil dan militer berbeda. Kalau di militer go, karena itu perintah. Sebagai leader berbeda. Kalau di tentara itu perintah, memerintahkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu bila perlu dengan paksa, push up. Tetapi seorang pemimpin sipil harus menjadi contoh, harus menjadi leader, bukan yang memerintah. That's the difference. Maka jadilah seorang pemimpin, bukan seorang boss.